bekerja di restoran. Anda punya keahlian dalam hal memasak? Manfaatkan saja dengan cara bekerja di restoran, kafe atau warung makan. Mengingat bisnis kuliner termasuk bisnis yang sangat diminati, maka jumlah restoran pun akan terus meningkat dan itu artinya kesempatan bekerja di bidang ini juga akan semakin besar. Menjadi juru masak di sebuah restoran atau kafe biasanya menghasilkan pendapatan yang cukup menggiurkan, apalagi bila Anda sudah memiliki pengalaman sebagai koki. Tapi bila tidak punya keahlian memasak, Anda bisa tetap bekerja di restoran dengan menjadi seorang pramusaji, kasir atau kurir layanan pesan antar. Bekerja di tempat laundry. Selain di restoran, bekerja sampingan di tempat laundry juga patut untuk dipertimbangkan. Selain jam kerjanya yang cukup fleksibel, pekerjaan ini tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja. Perusahaan laundry biasanya membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengoperasikan mesin cuci atau menyetrika pakaian. Anda juga bisa melamar pekerjaan sebagai kurir yang bertugas untuk menjemput dan mengantar pakaian milik konsumen. Bekerja sebagai karyawan laundry kadang diremehkan oleh banyak orang, bahkan dianggap tidak keren. Namun, bila Anda berniat membuka usaha laundry di kemudian hari, hal ini pastinya akan sangat menguntungkan. Bekerja di perusahaan laundry berarti menambah pengalaman sekaligus wawasan mengenai seluk-beluk usaha tersebut. Pengetahuan semacam ini justru menjadi modal awal yang sangat penting bagi setiap pengusaha laundry dalam memulai bisnisnya. Guru les. Pekerjaan lain yang bisa dijadikan pilihan adalah menjadi seorang guru les. Profesi ini memiliki jam kerja yang relatif singkat dan fleksibel. Menjadi guru les juga tidak membutuhkan kerja fisik yang terlalu berat sehingga cocok untuk dijadikan pekerjaan sampingan. Setidaknya ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu melamar pekerjaan sebagai guru les di lembaga pendidikan belajar atau bekerja sendiri sebagai guru les private. Bila bekerja sendiri, Anda harus melakukan semuanya seorang diri, mulai dari menentukan tarif, menyediakan sarana belajar, hingga mempromosikan diri mendapatkan murid. Namun bila bergabung dengan Lembaga Bimbingan Belajar atau LBB, semua kebutuhan Anda sebagai guru les sudah disediakan oleh pihak LBB. Anda juga bisa langsung mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Satu hal yang harus diperhatikan saat menjadi guru les, Anda tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan luas, tapi juga harus memiliki kemampuan mengajar yang baik. Sedikit berbeda dari guru di sekolah, guru les harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar murid bisa memahami pelajaran dengan cepat. Desainer grafis. Memiliki keahlian tertentu memang sangat menguntungkan, salah satunya adalah keahlian mendesain. Bagi Anda yang punya kemampuan menggambar dan merancang sesuatu dalam bentuk ilustrasi, pekerjaan sebagai desainer grafis bisa jadi pilihan yang sangat tepat untuk menambah penghasilan. Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan jasa desainer grafis untuk membuat logo perusahaan, poster, brosur, katalog, hingga kartu nama. Menariknya, pendapatan seorang desainer grafis juga tidak bisa dipandang remeh, terutama bila Anda yang sudah sangat berpengalaman di bidang ini. Rancangan yang baik, orisinil, dan sesuai dengan permintaan klien pasti akan dihargai cukup mahal. Jadi, bila bicara tentang prospek, desainer grafis sebenarnya tergolong profesi yang sangat menjanjikan. Bahkan,
Bukan tidak mungkin profesi ini bisa dijadikan pekerjaan utama karena keuntungannya yang cukup besar. Ojek online. Tak bisa dipungkiri bahwa ojek masih dipandang sebagai pekerjaan rendahan karena penghasilannya yang tak seberapa. Namun di zaman modern seperti sekarang, muncul profesi ojek online yang justru jadi salah satu pekerjaan yang sangat diminati oleh masyarakat. Saat ini ojek online sudah semakin marak di Indonesia. Tak hanya satu, ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online yang pastinya membutuhkan banyak karyawan. Bila Anda memiliki kendaraan dan waktu luang, kenapa tidak mencoba bekerja sebagai ojek online saja? Salah satu kelebihan ojek online adalah jam kerjanya yang sangat fleksibel, jadi Anda bisa melakukan pekerjaan ini kapan saja di luar jam kerja pekerjaan utama. Selain itu, profesi ini tidak membutuhkan keahlian khusus seperti jenis pekerjaan yang lain. Itulah beberapa contoh pekerjaan sampingan yang bisa dicoba. Bekerja sambilan memang akan sangat membantu meningkatkan finansial, tapi tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik. Pertama, perhatikan waktu atau jam kerja. Pilihlah pekerjaan yang bisa dilakukan di luar jam kerja dari pekerjaan utama. Dengan demikian, perhatian Anda tidak akan terbagi dan tetap fokus pada masing-masing pekerjaan.